Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini selamat berjumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi pengalaman pembelian aksesoris expander cross, yaitu armrest. Armrest bentuknya seperti ini. Ini baru datang kemarin. Dan ini nantinya akan dipasang di sini sebagai sandaran untuk tangan. Jadi biar dalam perjalanan jauh mungkin tidak pegel aja. Oke, kembali lagi ke sini. Kita lihat di sini barangnya, nanti linknya akan saya kasih di bawah. Ada. Oke, ini armrest. Ini soft touch, lembut, enak dipegang. Terus ada apa lagi? Kita dapat kabel USB-nya. Terus di sini ada USB, ada 3 port. Terus di dalamnya ada tempat tisu. Cara bukanya ada magnetnya di sini. Jadi tidak ada kunciannya. Hanya magnet aja. Sebenarnya yang kalau setelah kemarin saya searching itu ada 2 jenis model armrest untuk expander cross. Yaitu yang pertama yang slide. Ininya bisa di maju mundur, ada slide-nya. Jadi bisa maju bisa mundur. Terus bedanya itu USB-nya di depan, di sebelah sini. Di sebelah sini ada USB-nya. Terus bentuknya enggak, kalau saya lihat sih enggak ke bawah melengkung gini, tapi agak mengkotak gitu. Kenapa saya pilih ini? Karena ini menurut saya sesuai kebutuhan. Jadi dia USB-nya ada di belakang. Jadi untuk pemasangannya, penggunaannya untuk digunakan sama penumpang baris kedua, jadi lebih tepat gitu. Terus yang kedua, di sini ada tempat tisunya. Nah, ini yang saya butuhkan, karena di expander cross kan memang gak ada tempat tisunya. Ya, di sini ada tempat tisunya. Ini yang menurut saya vital ini. Oke, kali ini sekarang kita akan mencoba memasangnya gimana ya. Oke, kemarin setelah barangnya datang, saya coba mempelajari cara pemasangannya gimana. Mungkin biasanya untuk pemasangan ini kan pakai double tip, tapi ternyata di sini tidak menggunakan double tip. Dia hanya menggunakan ini selotip, tapi sebelahnya pakai kayak busa gitu. Jadi menurut saya ini biar tidak memberikan goresan pada spare part aslinya. Nah, di sini kita hanya memasang selotip ini, ada 3. Setelah itu pemasangannya hanya tinggal dipasang aja, karena tidak ada lemnya atau tidak ada double tipnya ya. Jadi hanya tinggal dipasang. Nah, dah. Dan ini dia akan kuat karena mungkin posisinya juga ke bawah. Oke, setelah kita pasang, kita hanya tinggal memasukkannya aja tanpa ada double tipnya. Dan nih, kita lihat, kita buka seperti ini. Nanti kita coba dari depan ya. Nah, ini USB-nya ada di belakang, tapi USB ini hanya perpanjangan ya, dan perpanjangan itu tidak bisa ngambil dari lecter yang di dalam sini. Jadi hanya bisa ngambil dari depan sana, karena di sini tertutup rapet. Jadi kabelnya itu hanya bisa ngambil perpanjangan dari sana. Kita cobain ya. Oke, satunya kita udah pasang di sana. Kemudian itu lagi kita pasang di sini. Nah, nanti saat mesin dinyalakan, dia akan ada lampu berwarna sini. Dia akan lampunya nyala, tanda USB-nya aktif. Nanti udah bisa buat ngecas. Ini arusnya pun sesuai yang keluar dari sana. Jadi semakin bagus kita pakai lighternya itu, semakin bagus pula arus yang keluar dari sini. Jadi dia hanya bisa untuk dipakai dua USB. Oke, setelah pemasangan seperti ini, mungkin bisa dilihat di sini nyambungnya seperti ini. Kalau menurut saya bagus sih ya, lumayan bagus lah, rapi, nggak terlalu kelihatan pasangan banget.
ininya juga dengan bodinya itu menyatu. Jadi suka, saya puas dengan aksesoris ini. Sekarang kita coba, kita posisi dari depan ya. Oke. Ya, seperti ini penampakan dari depannya. Tisunya ada di sini. Tutupnya juga tetap, kita nggak perlu melepasnya, tetap masih ada, kita gunakan. Dan ketika kita buat pegangan ini, kalau menurut saya enak sih, nyaman, tidak terlalu tinggi. Jadi buat saat perjalanan jauh itu membantu sekali. Ada itu yang tinggi, jadi apa, saya malah jadi pegal gitu ya. Tapi ini pas, kalau saya pas, pas banget, enak ini. Dan kita juga tidak mengorbankan tempat minum di sini, tetap masih bisa dipakai karena nggak sampai ke depan. Yang satunya lagi tadi yang saya ceritakan, dia bisa maju sampai kalau nggak salah sekitar seginian, bisa dimajuin, maju mundur nih. Dan enaknya lagi memang dia nggak pakai double tip, jadi tidak meninggalkan bekas misalkan kita mau melepasnya lagi. Cuman yang jadi masalah menurut saya yaitu kabelnya, USB perpanjangannya harus ngambil dari depan sini. Jadi di sini ada, harus ada kabel melintang gini, jadi yang bikin kurang nyaman. Tapi mungkin ya karena kan penggunaannya juga tidak terus-terusan, ya jadi nggak masalah. Oke teman-teman, mungkin hanya itu dulu aja. Mungkin ada komentar yang lainnya, bisa dimasukin komentar. Terima kasih sudah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.